Oke, jadi di video kali ini, sesuai topik kali ini, kita akan ngebahas tentang anime Classroom of Daily season keempat. Nah, dengan berakhirnya musim ketiga, pertanyaan seputar season keempat pun banyak ditanyakan oleh kalian. Nah, mungkin dari masing-masing kalian tuh ada yang udah baca seri novel ringannya, yang merupakan aslinya atau material sumber asli. Dimana kalau kalian udah baca, kalian udah tahu dari akhir series ini. Atau akhir season ini gitu ya kan. Dan kalian juga masih tahu kalau misalkan akhir dari serial ini tuh masih jauh. Nah, kesimpulannya masih banyak tersisa material sumber untuk membuat season keempat. Nah, setelah Classroom of Daily season ketiga episode 13 ditayangkan, anime tersebut merilis ilustrasi unik yang menampilkan Ayano Koji dan juga Arisu Sakayanagi dengan pesan berterima kasih kepada penonton karena telah menikmati musim ini dan menegaskan juga bahwa penciptanya akan terus bekerja keras. Classroom of Daily season keempat belum dikonfirmasi oleh studio ataupun penciptanya. Namun harapan kalian masih belum hilang berkat popularitasnya serial anime yang sedang berlangsung dan mungkin perlu waktu untuk mengkonfirmasi serial keempat. Nah, kalian juga dapat terus mengetahui lebih lanjut tentang serial keempat nanti itu bisa dengan cara nonton ataupun baca light novelnya. Nah, dengan Classroom of Daily season ketiga episode 13, tiga serial pertama anime ini tuh telah mengadaptasi art tahun pertama dari serial ringan asli Kaiso. Sejak awal, adaptasi anime dari serial ini tuh tetap setia pada chapter-chapter volume ringan, dengan hanya sedikit perubahan yang telah mempengaruhi narasi keseluruhannya. Nah, art dalam serial ini pun didasarkan pada tahun akademik sekolah menengah pengasuhan lanjutan, karena Kiyotaka Ayano Koji, protagonis utama serial ini tuh, telah menyelesaikan tahun pertamanya di ANHS. Ia dan rekan-rekannya akan melanjutkan ke tahun kedua yang juga akan menyaksikan kedatangan angkatan baru di divisi tahun pertama. Dan di sini kalian akan lihat kohai-kohai si Ayano Koji yang asalnya dari White Room ini akan datang ke sekolah tersebut gitu ya kan. Nah, alur ceritanya pun akan menjadi unik untuk season selanjutnya yang dimana berkisar pada sebuah lembaga pendidikan yang beroperasi pada sistem kompetitif yang kejam dengan 4 nilai dari kelas A hingga kelas D. Dan di tahun selanjutnya akan ada murid baru juga yang akan masuk ke dalam lembaga tersebut. Namun penjelasan pasti mengapa Classroom of Daily season keempat harus mendapatkan lampu hijau, ya karena ceritanya tidak lengkap dan layak untuk diakhiri dengan pas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, akhir dari serial ketiga telah menyiratkan bahwa anime ini tuh masih jauh dari kesimpulan. Jadi kalian masih dapat terus berharap jika season keempat ini akan segera hadir. Nah, jika season keempat ini dapat dikonfirmasi, mungkin Classroom of Daily season keempat bisa jadi berisi tentang periode tahun kedua yang mungkin mulai mengadaptasi alur cerita tahun kedua dari serial novel ringan. Serial ini baru-baru ini merilis volume ke-11 dari ARS tersebut pada tanggal 24 Februari 2024. Mengingat pola dari 3 tahun pertama animenya, serial keempat kemungkinan akan mengadaptasi 3 volume pertama dari ARS tersebut. Nah, meskipun belum ada detail tentang season keempatnya, selain berita konfirmasi yang diantisipasi, informasi lain juga akan dipublikasikan segera oleh pihak kreator ataupun studionya. Nah, hingga saat ini kalian dapat menikmati 3 musim pertama anime tersebut di BeStation. Dan kemungkinan season keempat ini akan dikonfirmasi pada akhir tahun sekarang dan akan dirilis pada tahun 2025. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang anime Classroom of Daily season keempat.